sehat ini memberikan dampak yang positif, memberikan energi yang positif, terutama kepada badan kita, menjadi lebih sehat, menjadi lebih kuat. Kalau badan kita sehat, jiwa kita sehat, mental kita kuat, insya Allah kita akan segera pulih dan bangkit bersama tentunya menuju Indonesia yang maju. Tepuk tangan untuk semuanya. Ada satu yang perlu kami sampaikan, yaitu SIM Presisi. SIM Presisi adalah polisi pelayan yang melayani. Mulai dari SD, mulai dari SMA, sampai nanti perkuliahan, kepolisian Satlantas Probolinggo Kota akan hadir di tengah-tengah saudara semuanya. Satlantas Probolinggo Kota, dengan adanya program SIM Presisi ini, diharapkan laka lantas di Kota Probolinggo menurun. Saat ini 2021 sudah menurun 20%. Saya minta akhir tahun nanti bisa menurun drastis, tidak ada laka lantas baik. Tepuk tangan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gun Mujib, Ketua DPRD Kota Probolinggo, mengucapkan selamat Hari Lalu Lintas yang ke-67 Polres Probolinggo Kota. Semoga semakin sukses dan jaya. Selamat Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-67. Semoga semakin jaya. Kami segenap keluarga Batalion Jenis Tempur 10 mengucapkan selamat Hari Lalu Lintas ke-67. Semoga lantas tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya KBP Tekuarsya Kadalfi, SSK MSI, Kapolres Probolinggo, mengucapkan selamat Hari Lalu Lintas ke-67. Semoga di umur yang cukup dewasa ini, polantas yang presisi, pulih dan bangkit bersama menuju Indonesia maju. Sukses Kops Lalu Lintas, sukses Polres Probolinggo terbang.